Halo, selamat hari ini sobat. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya ingin berbagi situasi di seputaran Pangandaran dan sekitarnya. Dan ada yang berbeda di perjalanan kali ini. Tidak seperti biasanya, tampak suasananya begitu sepi. Kenapa emang bang? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Bahkan katanya dari 2 minggu kemarin juga tidak begitu ramai nih, seperti minggu-minggu biasanya. Nah, hari ini Jumat 4 Oktober 2024 siang hari, saya lihat hanya ada beberapa kendaraan wisatawan yang terpantau kamera patroli saya. Sombong amat. Mungkin karena lagi panas-panasnya ya. Kan biasanya kalau sore ramai kok. Apalagi besok Sabtu. Mungkin bisa lebih ramai lagi. Ya kan, biasanya puncak keramaian terjadi di hari Sabtu dan Minggu setiap pekannya. Yuk kita lihat seperti apa sih kondisinya. Ini Jalan Pantai Timur. Ini Jalan Pantai Barat. Masih terpantau lengang kan? Terus ini, dan ada juga yang seperti ini. Para pedagang juga merasakan dampak berkurangnya pengunjung ke Pangandaran di minggu-minggu ini. Pengunjung berkurang, pendapatan pun tentunya berkurang. Baik, mungkin itu saja sih informasi kali ini yang bisa saya share. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.